Baik, tadi kita bersama dengan rakan tugas dari daerah Tutong. Selanjutnya bersama dengan rakan tugas dari daerah Blight bersama Nurhayati Zalani. Assalamualaikum Nurhayati, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ni Muammar dan Atul, apa kabar? Alhamdulillah, kami sihat saja. Dan juga keadaan cuaca di daerah Blight macam mana ni? Keadaan cuaca pada pagi ini ni mendung saja ni Atul. Baik, mungkin banyak info serta aktiviti yang akan dikongsikan dari daerah Blight, kami serahkan kepada Nurhayati, silakan. Baiklah, terima kasih rakan kita di Bandar Seri Begawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Auda bagi mengikuti lintas langsung dari daerah Blight pada pagi ini. Dan sekarang Auda, saya bacakan dulu satu makluman sebelum kita sama-sama saksikannya, satu bahan visual yang telah pun disediakan oleh rakan tugas kita. Baiklah Auda, pemotongan sementara bekalan elektrik akan berlaku pada hari ini bermula jam 1.30 minit petang sehingga kerja-kerja selesai. Yang mana kawasan yang terlibat ialah dari Simpang 53 hingga Simpang 74, Jalan Sungai Pandan, Kuala Blight, dan ianya disebabkan oleh kerja-kerja memindah kabel dari tiang ke mini pilar baru yang akan berlaku di kawasan tersebut. Ya. Baiklah Auda, itu dia satu makluman dan sekarang kita beralih bagi menyaksikan bahan visual yang telah pun disediakan oleh rakan tugas kita untuk pagi ini. Kearah mempertingkatkan lagi langkah-langkah membendung penularan COVID-19 di negara Brunei Darussalam dan demi kesejahteraan dan keselamatan orang awam serta berpandukan kepada nasihat Kementerian Kesihatan, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri melalui Jabatan Bandaran telah mengadakan kempen pembersihan permis, pasar, gerai dan tamu di seluruh negara. Bagi daerah Blight, kempen telah pun diadakan di Pasar Neka, Kuala Blight. Turut hadir di kempen pembersihan yang diadakan ialah Awang Haji Azmi bin Haji Abdul Rahim, pemangku pengerusi Lembaga Bandaran Kuala Blight dan Seria. Kempen pembersihan ini dianjurkan bersama oleh Jabatan Bandaran dengan penglibatan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat, Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan serta sukarelawan. Saranan dari Kementerian Kesihatan menyeru supaya penjagaan kebersihan sepanjang masa juga menjadi sandaran untuk kempen ini dilaksanakan. Kempen seperti ini merupakan satu perkara yang sangat baik, yang mana tujuannya adalah untuk terutama sekali kalau di dalam agama Islam sendiri ada menyatakan bahawa sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kebersihan itu merupakan sebahagian daripada iman. Dan seperti mana yang kita ketahui bahawa pada masa ini merupakan penularan wabak COVID-19. Jadi dengan adanya aktiviti seperti ini dapat mempertingkatkan kebersihan bukan sahaja pada diri sendiri malahan di tempat yang tertentulah, terutamanya sekali yang dikunjungi oleh orang awam. Alhamdulillah itu juga merupakan salah satu tujuannya kenapa belia itu ada sebenarnya di samping untuk orang melakukan aktiviti-aktiviti yang berkebajikan.
Ianya juga untuk menyahut seruan Kerajaan Kebahagiaan Yang Maha Mulia untuk memperlibatkan para belia-belia itu dalam kempen-kempen seperti ini, insyaAllah. Baik, seperti mana yang kita ketahui juga bahawa pada masa ini adalah digalakkan untuk kita ini menjaga kebersihan. Bukan sahaja untuk apa namanya diri kita ini sendiri, malahan untuk seluruh masyarakat di negara Brunei Darussalam, untuk kita ini memutuskan lagi rangkaian wabak penularan wabak COVID-19 ini. Jadi dengan cara sebegini ini, sekurang-kurangnya orang kita ini dapat memutuskanlah rangkaiannya itu, insyaAllah. Kempen berkenaan adalah inisiatif Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dalam memastikan persekitaran yang bersih dan selamat. Projek membersihkan di daerah Belai Tani adalah merupakan projek kesenambungan di bawah Kelia Jabatan Daerah melalui Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan. Pesuan Pengangkap Negara Brunei Darussalam tidak ketinggalan untuk memberi sumbangan himat bakti dalam sama-sama menyaut saranan daripada Kementerian Kesihatan, iaitu pada masa ini sedia kena dilihat, boleh dikatakan kita ini sudah berada pada fasa recovery. InsyaAllah barangkali kalau keadaan ini berterusan, tidak ada jangkitan, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita ini berpeluang orang untuk melaksanakan ibadah dengan lebih teratur, cuma itulah, insyaAllah. Budaya menjaga kebersihan adalah amat dituntut dalam agama Islam. Islam menganjurkan umatnya untuk sentiasa mengamalkan kebersihan, dan ia merangkumi kebersihan diri, keluarga, tempat tinggal, tempat beribadah, tempat awam dan sebagainya.